warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kolatik, jumpa lagi bersama kami Jurnalistik Nezawa. Pada tanggal 14 sampai 16 September 2021, Jurnalistik SMK Negeri 1 Wanerja mengadakan kegiatan pelatihan jurnalistik dasar. Kegiatan ini diselenggarakan di dalam aula SMK Negeri 1 Wanerja dengan jumlah peserta 90 orang. Acara dibuka oleh MC Pemutaran Video Aula dan Video Reorganisasi. Laporan Kedua Jurnalistik. Sambutan MC dilanjut menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh seluruh peserta dan panitia. Kemudian dilanjut doa. Ada pula laporan panitia oleh Ketua Panitia Putri Salwa. Adalah tim Banyumas TV yang khusus dihadirkan dalam acara ini untuk mengisi acara sekaligus memberikan pematerian kepada peserta. Supaya acara lebih meriah, ada pula suguhan musik dari anggota ekstrakurikuler musik SMK Negeri 1 Wanerja. Dapat pula door prize dari panitia untuk peserta dengan hadiah yang sangat menarik. Pematerian pun, peserta sangat antusias dalam mendengarkan dan menyimak Ibu Putri Mayasari menyampaikan materi. Jarang juga, beberapa peserta mengajukan pertanyaan mengenai materi yang kurang mereka pahami. Di hari selanjutnya, baik semua panitia ataupun peserta kompak mengenakan pakaian batik. Berbeda dari hari sebelumnya, acara lebih santai karena akan lebih banyak kegiatan praktik. Untuk mempermudah kegiatan praktik, para peserta terlebih dahulu dibagi menjadi 4 kelompok sesuai dengan divisinya masing-masing. Sebelum memulai kegiatan praktik, narasumber menyampaikan terlebih dahulu hal-hal apa saja yang akan nanti dilakukan. Mulai dengan divisi redaktur, ditugaskan untuk membuat contoh alur penyampaian sebuah berita. Dan divisi kameramen melakukan praktik mengambil foto atau video suatu objek. Lain lagi dengan divisi reporter untuk mempraktikkan contoh seorang reporter saat sedang menyampaikan sebuah berita. Beda dengan divisi lainnya, khusus divisi editor, kegiatan praktik dilakukan di dalam laboratorium. Penghujung acara, setelah kegiatan praktik berakhir, dilanjut pelantikan anggota jurnalistik SMK Negeri 1 Wanerja. Kegiatan ini pula disaksikan oleh Bapak dan Ibu narasumber dan juga Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Wanerja serta Waka Kesiswaan SMK Negeri 1 Wanerja.
secara terhormat Ibu Nafi Hardiyati Dian Mintarsi SPD MPD memasangkan jaket kolatik kepada anggota jurnalistik yang telah dilantik.